Keuskupan Ruteng melalui Komisi Karya Kepausan Indonesia bekerjasama dengan tim pastoral anak Keuskupan Ruteng bersama Wahana Visi Indonesia kembali mengadakan jambore sekami yang dilaksanakan di rumah Retret Maria Bunda Karmel Waileng Kasaruteng. Suasana yang penuh harap dan antusias menyambut peserta jambore Keuskupan Ruteng saat mereka memasuki rumah retret. Kurang lebih 500 peserta yang hadir dari 75 paroki di Keuskupan Ruteng mengikuti kegiatan ini. Kegiatan yang diawali dengan check-in bagi peserta yang hadir disambut dengan senyuman hangat dan penuh keakraban. Selanjutnya, peserta jambore diarahkan untuk memasuki aula untuk memulai seluruh rangkaian kegiatan. Sambutan hangat dari panitia berupa permainan dan hiburan kepada seluruh peserta membuat suasana terasa ceria dan menyenangkan. Halo. Hai. Hai. Halo. Ketua Komisi KKI Keuskupan Ruteng, Romo Servulus Juanda, selanjutnya memberikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta jambore kami yang hadir, sekaligus memberikan arahan dan tujuan dari kegiatan ini. Tujuan yang kita capai dalam kegiatan kita adalah peserta jambore berkreasi sesuai dengan potensi diri. Ya, kita berkreasi sesuai dengan potensi diri. Kita semua bertumbuh dalam persahabatan dan dalam cinta. Ya. Kita kasih tepuk mantu. Oke, baik. Apa saja yang kita semua? Baik, adik-adik, pada sesi ini kita akan belajar sebagai penutup dari rangkaian acara penyambutan ini, dilangsungkan misa pembukaan yang dipimpin langsung oleh Romo Servulus Juanda. Misa pembukaan menandai dimulainya perjalanan spiritual dan petualangan yang menanti bagi kurang lebih 500 peserta dalam jambore kami Keuskupan Ruteng 2023. Rekan-rekan pembina sekalian yang saya kasihi dan anak-anak
yang saya banggakan. Pada sore hari ini kita akan mengawali kegiatan kita dengan ibadah. Seperti yang saya sampaikan bahwa tema jamboree kita tahun ini adalah anak remaja Kuskupan Ruteng berinovasi, berkreasi, dan bertumbuh dalam cinta. Karena itu marilah pada ibadah pembukaan ini kita berdoa supaya seluruh rangkaian kegiatan jamboree kita akan berjalan sesuai dengan rencana.